Karena soal-soal IMC itu menantang untuk dikerjakan. Soalnya bervariasi. Karena lombanya bagus dan terjamin kualitasnya. Karena hadiahnya yang besar dan juga banyak yang ikut, jadi lebih menantang lah. Dari ibu saya memutuskan untuk ikut IMC karena saya suka mencari pengalaman dalam lomba matematika. Soalnya menurutku kompetisi IMC-nya berkualitas, terus juga websitenya bagus, jadi nggak ada kendala apa gitu. Menurut saya persoalannya sangat menarik dan menantang, jadi sangat menarik untuk diselesaikan di masa depan. Soalnya tuh bisa mengasah kreativitas anak gitu, jadi seperti kayak menitik beratkan problem solving. Gara-gara matematika sih, saya suka matematika. Saya memutuskan untuk ikut IMC karena ingin melatih kemampuan dalam matematika. Di penyisian berasal dari Top 10. Pada tahun 2020 saya meraih medali emas dan pada tahun 2021 saya meraih medali perunggu. Tahun ini kemarin penyisian dapat ranking 9. Tahun lalu saya berada di peringkat 10 nasional, kalau tahun ini saya di peringkat 9 nasional. Saya tahu informasi tentang IMC ini dari sekolah saya. Dari sekolah? IMC saya tahu dari sekolah, dari guru-guru ngasih tahu dan ngajak ikut serta juga. Dari sosmed. Dari sosial media. Orang tua. Dari sekolah. Dari ibu saya. Saya mau tahu informasi IMC dari sekolah saya. Saya suka webnya yang bagus dan cara pendaftarannya juga yang lancar. Saya juga suka lombanya itu onsite, jadi lebih fair untuk semua orang. IMC itu soalnya menyenangkan, menantang, tapi juga buat bahan belajar gitu. Menurut saya juga soalnya sangat menarik dan menantang, jadi sangat menarik untuk diselesaikan dengan bersama. Yang saya sukai adalah platformnya bagus karena lancar juga. Dan juga kita tidak bisa kembali ke soal sebelumnya pada saat penyisian dan itu membuat ini lebih menantang. Saya menyukai platform ujiannya karena terdapat faktoring kamera dan juga sosialisasi IMC-nya. Mungkin terlalu banyak aljabar. Soalnya banyak. Itu kalau bisa jangan digedein minusnya apa kalau salah karena bikin saya takut kalau buat jawab gitu. Ya saya lebih suka kalau lombanya sih online. Kalau bisa soal final IMC-nya berbentuk uraian juga, jadi biar bervariasi soalnya. Saran saya mungkin hadiahnya ditambah. Menurut saya sudah sangat baik karena panitianya juga ketika ditanyai pada saat melalui chat WhatsApp juga membalas dengan fast response, juga jawaban yang diberikan memuaskan.